Ya, pada kesempatan ini kita akan membuat lingkaran. Jadi kita akan membuat logo 9 dalam bentuk lingkaran yang diberi gradiasi. Jadi untuk awal, pertama kita buat lingkarannya. Kemudian kita buat lingkaran satu lagi. Seperti ini untuk rata kiri kanan kita tekan C, jadi objeknya dua objek ini berkumpul di tengah. Kemudian kita klik dua kali pada lingkarannya untuk menggeser titik tengah dari perpindahan lingkarannya nanti. Kemudian kita tekan Alt F7 di keyboard. Kita pilih rotate. Kemudian kita klik objek lingkaran yang sudah dirubah posisi tengahnya tadi. Kemudian di settingan transformnya kita ubah jadi 270 dengan kopinya sebanyak 3 kali. Lalu kita klik apply seperti ini. Kemudian kita sisipkan dulu settingannya. Lalu kita beri warna menggunakan smart fill. Lalu kita klik objek yang ingin diberi warna. Setelah selesai, kita blok. Lalu kita kombinasi. Kemudian kita gabung kembali. Lalu kita buat lagi. Nah, setelah selesai ini kita copy. Yang ini kita hapus, jadi kita simpan untuk jaga-jaga. Nah, ini sudah ada warna gradiasi, nanti bisa dicek tempat downloadnya di deskripsi. Kemudian untuk dalamnya kita buat angka 9. Seperti ini. Jadi ini kita grup dulu, lalu kita letakkan di tengah. Tone group. Terus untuk warnanya kita pakai atribut eyedropper. Terus kita pilih warnanya. Kurang lebih seperti ini.